Sunnah menghirup air ke hidung ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalath marrat, fa inna syaitana yabitu ala khayasimihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia beristighfar 3 kali karena setan bermalam pada batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum istinsar sebanyak 3 kali setelah bangun dari tidur malam. Ada 2 pendapat mengenai hal tersebut. Pendapat pertama, mereka berpendapat hukumnya mustahabah, sunnah. Karena alasan ilat yang disebutkan dalam hadis tersebut diantaranya, فَإِنَّ شَيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِمِهِ, karena setan bermalam pada batang hidungnya. Kemudian pendapat yang kedua, mengatakan bahwa istinsar itu adalah wajib, sebab asal dari perintah itu wajib, selama tidak ada dalil yang melarangnya, ya, atau selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban tersebut. Ala kulli hal, dari kedua pendapat ini untuk memudahkan kita, dan bagaimana teman-teman untuk mengambil dari kedua pendapat ini, mau mengambil pendapat yang pertama atau yang kedua, terserah kembali kepada masing-masing. Yang penting tidak ada saling mencaci maki di antara kedua muslim tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.